apa-apa ngomongin aja. Udahlah, jangan terlalu percaya sama PSS. Anak-anak yang laki-laki yang di sana, mereka tuh gatal waktu mengobatin atau mencari atau apa. Mereka tuh suka pegang-pegang, nanti suka menggoda-goda, sering ngajak-ngajakin putri, ayo putri ke situ, ke sini. Udahlah, jangan terlalu percaya sama mereka. Mereka tuh banyak bohongnya. Laki-laki yang udah tunangan aja bisa ngakunya bilang belum punya cewek lah, yang udah nikah bilangnya belum punya istri lah. Iya. Siapa itu orangnya? Coba ngomong aja kamu. Orang di sana-sana yang udah tunangan, yang udah nikah. Master Angga, Master Bayu yang udah tunangan. Kamu kayak gitu? Iya, iya. Jangan percaya lah sama mereka. Mereka tuh suka pegang-pegang, menggoda-goda. Kadang suka ngasih putri, I love you, gitu-gitu. Apa alay kan? Ngomong kayak gitu dong. Orang-orang itu. Sebut aja namanya, gak apa-apa. Banyak lah kalau di sana. Ada juga apa namanya Master Jim ya. Putri, ayo. Putri, malam minggu kemana? Nanti putri, ayo ngapel. Gak usah lah, gatal mereka itu. Rasa banget. Berarti Master Jim juga godain kamu di belakang kamera? Ya, kamu godong-goda. Banyak lah laki-laki sana itu bisa godong-goda lah. Sudah terpercaya. Semua topiknya tentang Master Jim ya? Gak ada Master lain apa? Ada yang lain? Ada yang lain gak? Apanya? Masternya, jangan Master Jim yang menguak saya. Itu tuh, Suruh Gento itu. Apa tuh? Oh iya, Suruh Gento juga ada. Waktu itu dia bisa. Sama-sama juga. Suruh Gento kenapa? PLS. Dia juga. Aduh, parah banget lah. Laki-laki di sana. Apa gitu tuh, Master Rizky itu. Suka hal itu di negeri saya. Tapi ya saya. Godain kamu juga? Pakai hijau juga, ya Allah. Laki-laki sana itu pada menggoda, kalau salah. Mereka tuh udah terlalu... Aduh! Gimana ya? Kamu suka, kamu kasar sebagai wanita. Gak boleh kayak gitu. Kamu dibanjuri saya. Gak ada. Kamu jadi kamu. Lagi saya dicubit-cubit. Saya tuh sayang, tapi saya tuh gak disayang. Lalu sama Mas Karyo gimana, Mas Karyo? Mama juga. Godain kamu. Godain kamu kan? Godain kan apa kata saya? Ayo mari ke mama. Udah lah, jangan percaya lah. Kamu mas godain kamu ngapain? Godain. Pegang-pegang? Iya, pegang-pegang. Soalnya ala-ala kelekit sana itu sama semua sifatnya. Kalau udah gurunya begitu gimana dengan santri-santrinya? Udah lah. Kamu sebagai santrinya, beri penjelasan. Kesatria PSS gitu lagi. Suruh Gento, PLS. Tapi BLS mau-mauan gitu. Tapi BLS kayaknya seneng ya kita pergi ya? Iya lah, seneng lah. Tambah gaji. Oh iya, kalau kita keluar kan Kang Mamas gak perlu kasih uang persangon lagi. Tapi katanya bonus saya besar udah gak akan kasih update. Oh kamu dapat bonus harusnya? Gak tahu katanya tadi ya. Kamu dapat bonus gak? Seharusnya channelnya Indah kan dapat bonus. Jadi gimana tuh? Kita ini buat video kayak gini nih. Bisa gak uangnya diambil sendiri? Kalau enggak, kalian bikin demon aja. Minta gajinya sama bonus. Kalian balik lagi. Balik ke sananya itu uangnya kalian. Kan sayang uangnya, kan banyak. Kita buat aja pesangon ya. Segitunya Kang Mamas sekarang berubahnya. Mamas tuh berubah banget sekarang. Itu karena kayaknya ada kompor dari Sang Mulia ya. Udah lah, gak usah percaya sama mereka. Ya, mereka memang busuk. Karena netizen sendiri sebenarnya udah tahu siapa yang sering menjadi provokator, siapa yang sering jadi kompor di belakang kamera. Tengok yang kemarin kita debat sama Kang Mamas. Master ya. Arya, Master Jim, Master BLS di belakang tuh sama Santo malah dukung kayak gitu. Saya sakit hati. Saya tuh baik, kasih tahu yang benar. Ya walaupun kemarin tuh jadi huru-hara karena apa? Karena Putri, tapi sekarang Putri udah bongkar semuanya. Sekarang kita udah tahu semuanya. Putri, kamu selama ini ada jumpa lagi enggak sama Ksatria? Ya ikut kami, kamu ada jumpa enggak?
Ada nggak? Jangan sampai kamu pantau channel yang lain kamu ada di dalamnya. Tapi channel ini diblokir loh dari semua channel. Karena kita emang udah nggak dianggap ya. Kita tuh nggak bisa nengok channel mereka. Tadi kan saya pinjam HP kamu kan, saya cariin channel Master Kangga, channel Master Balance, channel semuanya nggak ada. Kayaknya kita memang udah disenyapkan dari tuh. Mungkin banget loh. Memang keinginan mereka mungkin untuk kita keluar. Ya udah nggak apa-apa. Kemarin masih banyak Karanyi dikeluarin. Sekarang kita didukung untuk keluar, berarti emang PSS untuk laki-laki cuman. Bentar lagi diganti. Kita didukung untuk keluar, biar jalan memang. Tenang, ngomongnya jangan pakai emosi. Tenang, buang-buang energi yang ada nanti kita tambah aus. Soalnya udah aus. Saya buka aja lah cadarnya, nanti saya dibully karena cadar. Karena sejatinya saya juga gak bercadar. Cadar dia, tolong Pak Tersia, saya dingin Pak Tersia. Ini hujan gak reda, ada makanan. Kenapa setiap malam hujan, nyari makan tuh susah. Kemarin cuma makan pisang, habis itu makan ubi rebus. Sekarang saya, kalau kayak gini saya teringat ini, zamannya ronggeng. Ada suara. Apa ada para master di sini? Waduh, orang. Kalau ada para master di sini gimana? Biar aja biar mereka mendengar saya. Ya, tapi setelah perkataan Putri, saya nggak mau lagi jumpa sama mereka. Aduh. Kamu kenapa sama Terulan? Saya tuh suka gigi. Kalau ada orang sebelah saya tuh udah gigi aja. Kamu lapar. Enggak. Jangan makan temen dong. Gak apa-apa makan temen, yang penting jangan makan aku ya. Gak boleh temen makan temen. Biasa temen makan temen itu. Sampai pengalaman kamu. Emang iya kok. Yang bilang Nyinda ikutan-ikutan itu, saya ikutan karena apa? Karena emang saya sakit banget udah. Saya capek. Saya terus dipojokin. Apa-apa saya? Channel bermasalah aja saya. Masalah Tamel saya yang disalahi. Masalah ganti admin saya yang disalahi. Mau apapun masalahnya, tetap saya pelakunya di mata dia. Di mata siapa? Agar Jibla kepala admin. Jadi kepala siapa yang mau saya salahi? Kepala pun. Kepala apa? Kutai. Kuna itu apa? Apanya? Ah, kuna itu apa? Tapi saya masih nggak nyangka juga sama Master Han. Kenapa Master Han? Kenapa Master Han itu sangat mendukung kita keluar? Dia itu lah, karena memang kita udah dapat spek yang baru. Spek lama tuh dibuang. Itu lah namanya sejatinya cowok-cowok gue yang pada pokoknya kayak gitu. Makanya saya nggak mau nyari orang pada itu, kan itu udah sangat sakit hati yang ada. Saya aja yang udah tunangan ya dicariin, ya disusulin. Kamu kira saya enggak? Ya mana lah pulang kayak gitu. Kita makanya kalau ternyata orang dalam, orang luar. Kita nggak bisa lihat channel mereka dan kita nggak tahu apa mereka nyari kita atau enggak. Tapi kalau mereka nyari kita pasti kita ketemu. Karena ini juga tempat persinggahan mereka. Jadi kita nggak ketemu. Banyak kali ya, kok. Enggak ada yang buat sopel ya? Saya itu sama Master Han itu kalau apa-apa curhat sama Master Han. Ya aku nggak ngomong yang kuat. Saya sama Master Han itu selalu curhat, selalu ngungkapin hati saya. Tapi waktu Putri pergi sama dia dialangi, waktu kita pergi, waktu saya lari, dia nggak ngajar saya. Apa itu namanya teman? Saya sakit hati sama Master Han. Saya sakit hati sama Master Angga. Kamu sakit hati sama Master Han. Ya Master Han sakit hati gara-gara saya sih. Iya. Masa gara-gara saya. Kalo Masteran sakit hati gara-gara saya. Kamu. Iya. Kenapa? Ya apa? Master tuh sakit hati gak sama Masteran. Saya gak ada makin sakit hati dah. Sakit. Saya udah capek, sakit hati. Gak perlu saya sakit hati gara-gara cowok. Gak perlu. Kalau tahu hidup di sini kayak gini, saya mending gak usah datang-datang ke sini. Karena melupakan itu lebih sulit daripada mempertemukan. Melupakan itu sulit. Tahu enggak? Apa? Apa nih? Melupakan itu sulit. Apalagi dia berjumpa. Oh, kamu malah bisa move on dari Master Dani. Oh, ternyata lo kagak pergi bukan sama Dani. Ya ada enggak peduli enggak? Putri, kamu bocor sama Dani, kamu enggak mikir sayangnya dia ya? Ya biar aja. Master Dani juga. Ya biar aja. Stop. Master Dani juga suka menggoda-goda. Iya kan dia boncengi Putri terus. Ya udah. Kalian, saya enggak punya suara tinggi, saya pakai sualon, jadi saya tuh enggak punya hak. Oh. Enggak.
dilamar sama pacarannya? Iya. Kamu terima laki-laki kayak gitu gram, ya kan? Berapa gram? Lama. Eh, tapi cantik banget loh. Itu katanya saldo terakhir dia. Saldo terakhir. Udah main cincinan gak tuh? Cantik banget cincinnya. Kamu pernah gak dikasih cincin sama Teran? Enggak. Wala pacaran lama-lama gak dikasih kepastian, Bio. Eh, pernah. Pernah. Tunangan ada cece. Oh iya. Untuk promosi dekorasinya bunda. Apa lagi tuh Master Imam tuh? Ya kan? Masalah Master Imam, Pak. Iya, sudah aku gatal. Gatalan emang, sumpah. Gatalan kali dia orangnya. Oh, kalau itu gak tandeng. Iya. Sampai saya pernah diuber-uber karena kesalahan dia. Saya gak tahu apa-apa, saya diuber-uber loh. Sumpah. Emang laki-laki buaya memang asal itu. Gak mau ngomong ya kan, dipaksa-paksa. Memang, orang kayak gitu. Gitu pun gak ada jeranya. Heran saya. Kalian tahu kan, kayak mana itu kita diuber-ubernya? Memang kan terbukti emang lo laki dan buaya. Udah lo, laki-laki di PSS. Tahu lagi lah. Buaya-buaya. Kan dia ngasih bukti. Saya tuh buktikan, saya ngasih tahu. Jadi sekarang Bella Putri aja, Bah. Bella gak mau ada kita. Loh, saya bukan Bella Putri. Tapi Putri kan gak bohong sama kita, ngasih tahu kita. Dan kita gak bisa mantau channel para kesatria. Kita gak tahu apa yang terjadi. Itu lagi tuh, kayak kemarin sih saya kasihan juga lihat Master Kedir. Kenapa Master Kedir diprik kayak gitu? Kan kasihan Master Kedir. Padahal dia gak megang HP kan? Padahal dia gak megang HP, cuma terlambat meeting aja. Kan gak adil kayak gitu kan? Iya. Iya juga ya kan? Kasihan banget. Cuma sepele loh, paham sepele. Kenapa harus diprik? Tanggung jawabnya itu sebenarnya kan yang megang HP. Master Kedir gak megang HP, tapi Master Kedir diprik sendiri. Guys, sayang suaranya. Jangan... Kalau gak kuat gak denger hujan. Harus adil, terus gak adil gitu. Kan kasihan Master Kedir. Kamu kok perhatian banget sama Master Kedir? Kan sebagai kawan, tapi saya emang gak kawan. Tapi karena semua kejadian ini kita jadi tahu kenapa Bandoko keluar dari PSS. Siapa? Karena dia juga jelek-jelekin Mama Skario. Siapa? Bandoko? Mantan kamu itu. Gak pernah jadi mantan kamu itu. Mantan kamu. Tapi katanya dia ini punya aib katanya. Iya katanya dia itu Kang Mamas tuh takut sama dia karena dia punya kartunya Kang Mamas. Dalam ngajarin ngapain jadi bahas dia? Ya kan jadi berarti dia keluar karena kayak kita juga. Tapi dia nggak secara terang-terangan buka aibnya ya. Ya kan memang dia cuma ngomong di belakang loh. Ini kalau saya punya tenaga kuat saya runtuhkan meja nih. Seperti saya bonyokkan buka-buka mereka. Kalian nggak punya tenaga. Makanya. Ini kalau ada nyamuk sih saya petes-petes. Berat badan dong. Tapi kita saya belum menemukan lelaki yang tepat makanya saya kurus-kurus gak tambah-tambah walaupun dari ini mau gemuk tapi gak gemuk-gemuk karena apa kurang bahagia suara apa itu? Sepertinya ada suara ada orang dingin banget loh sumpah dingin banget badan dingin hati panas betul panasnya panasnya betulan. Saya pengen nangis. Sakit kan? Lagi. Saya juga. Saya kalau tuh ngamuk-ngamuk tuh pasti saya nggak bisa nangis. Iya, karena saya nggak suka model banyak omong bagus, gitu. Bagus betul-betul aja ya. Kita daripada ngomong kayak gini. Sakit hatinya pengen nangis. Kalau saya jadi kamu bahkan bisa kalau saya tahu pasti kekuatannya masalah. Ngapain saya tampar? Tampar aja lagi kayak gitu kok apa? Biarinlah dia bahagia, nggak boleh kita kayak gitu. Bahagia tapi menyakiti di depan mata kok apa? Kasihanin dong, sebagai wanita. Mungkin dia balas dendam, dulu gak terduga nyakitinnya di depan mata dia. Bukan nyakit di depan mata, dia yang mengejar Pak Terdui sampai ke sana. Ketahuan, bukan ngejar. Anggap aja itu gelanggang juga. Oh,
kamu pernah dendam karena bermain. Karena begini, Walteran itu pernah dijatili sampai dipangku. Baru kamu ngamuk-ngamuk kan, sampai nangis kan. Ah, itu yang mau dicoba disampaikan sama Teduh. Habis itu dari situ lah rasa sayang kamu. Oh, dari situ panggung kan. Itu kan panggung di sana sampai kerja. Bebas bermain. Oh, kalau Mataran nonton ini pasti dia tahu ternyata ini semua ajang balas dendam, balas-balas. Karena ini kalian sampai kayak gitu terus. Karena masih sedih pada bukan jatuh menjatuhkan kan. Tapi ini urusan hati beda sama Tertia. Ya kan hati juga dijatuhkan dong. Dari saat itu kok. Berarti ini kamu balas dendam sama Mataran kamu? Ya, gimana ya? Saya juga sakit hati, tapi nggak boleh dibalas sampai kayak gitu. Udah lah, ya, intinya orang itu tuh nggak baik, jahat semua, buruk. Dingin banget, ya Allah. Kok ada gincunya? Apakah ini lama lagi? Nggak, udah aja lah. Males saya mau tidur. Iya, tidur aja yuk. Kayak gubuk yang kemarin. Tidur aja sampai siang, nah. Kalau pagi kan gak ada makanan. Oh iya benar. Kita pagi gak ada sarapan ya kan. Kirain keluar dari padepokan tetap aku banyak kan. Banyak makanan, ternyata makin banyak. Yang penting tidak ada ketuntutan. Saya dingin banget loh. Yaudah yuk, udahin aja nih ya. Ya udah. Assalamualaikum.